selalu merenung. Merenung, gak pernah aku merenung, aku melihat komen. Sobri Ande. Halo guys. Aduh, kita ngomongin apa ya? Aku bingung. Oh, by the way, aku tadi udah UTS. Aku tuh UTS gak yang sampai seminggu semuanya UTS gitu loh guys. Kalau kalian gimana? Terus tadi alhamdulillah lancar. Siapa aja yang lagi showroom hari ini, rame ya. SR-nya mendadak ya, iya. Aku belum ngutut ya. Indah, ingat saya nggak? Ingat lah. Indah, Assalamualaikum Ukti. Manggil Ukti bajunya begini. Belum salah. Indah, aku kangen. Aku juga kangen, Olivia. Halo, Kak Deoniko. Kenapa pada SR rombongan sih? Iya. Sobri Andet. Indah, UTS-nya gimana? Lancar, alhamdulillah Kak I. I siapa tadi yang nanya? Rio Kusuma. Lancar-lancar. Aku UTS lagi hari Kamis. Rabu-rabu. Yang UTS juga gimana? Lancar kah? Kok aku gelap banget di sini ya, bentar. Enak banget besok nggak UTS. Iya, belum UTS nanti awal November. Oh, awal November itu udah mau Desember. Kok kamu UTS? Itu kan ujian tengah semester. Kok itu tengah? Itu nggak tengah. UTS bukannya PTS. PTS itu buat anak sekolah ya. Iya, bener banget. Harusnya sih PTS. Nggak tahu, emang PTS mukanya sekolah. UTS sih kalau teman aku, apa sih? Bener, nggak salah. Indah Acel ngambek di SR. Kenapa dia ngambek? Kenapa dia ngambek? Kukira kau masih sekolah, Gomene. Gomene Summer. Gomene Summer. Kok ngamuk pengen berja... Ah, ada pelangi! Apa itu? Itu gift kah? Katanya lagi PTS kok XR. Tenang, tenang, tenang. Slow, slow, jangan panik, jangan panik, jangan menuduh saya yang tidak-tidak. Ya, aku PTS. UTS. Kan jadi bingung kan? Iya, aku UTS, tapi nggak yang tiap hari semua semua matkul minggu ini ujian gitu. Dan ada beberapa matkul yang ujiannya cuman kayak bikin ya segitu lah ya. Kok kalian kepo banget? Udah aku yang ngomong duluan, enggak sih. Indah, kamu bahagia kan? Bahagialah, kenapa aku gak bahagia? Semangatin dong, aku lagi PTS, Kak. Semangat. Semangat ya. Hai Kak Rizkia, Indah aku hadir ya. Oh ya, by the way, tadi itu kan aku kuliah ya. Sekitar jam 3 harusnya, tapi karena siangnya jam 12 sampai jam 3-nya itu kosong, aku ketiduran. Karena tadi malam aku kayak teleponan grup gitu kan sama Kak Ip, Kak Anin, Kak
terus ngantuk, Bun. Itu udah tengah malam. Siangnya aku ngantuk, terus aku tidur. Terus aku telat masuknya. Tapi itu sebenarnya di chat grup sih, cuman chat grup. Tapi dia kayak harus harus absen gitu. Kayak Indonesia Nabila, Nim, terus hadir gitu. Soalnya aku kayak mau diem-diem aja gitu, kayak kayak bapaknya gak sadar dia aku gak ada. Tapi PJ-nya PJ-nya tahu aku gak hadir. Terus itu gak apa-apa kak Indah telat. Ya, begitulah. Kirain itu tidur karena didongengin bun-bun. Ya itu tadi malam. Padahal itu dongengnya kayak orang-orangnya pada ngegas, tapi saya mengantuk. Kayak itu seru banget sih. Cuman kayak, oh merdu banget nih ceritanya, menyenangkan, enjoy banget aku. Makasih gift-nya. Siapa nih? Arga Satria Emotosa. Makasih. Makasih pelanginya. Siapa yang ngasih aku pelangi? Ini pelangi baru ya? Anak baru ya nih pelangi. Capek onion. Enggak sih, ngantuk aja. Gak ada tugas kakak, gak ada, udah aku selesai. Yow! Gak belajar handiko. Gak, besok aku gak UTS. Aku UTS berapa matkul ya minggu ini? Dikit guys. Tapi kayak tiap hari gitu, cuman gak semua matkul, gak dua-dua gitu. Seperti itu lah. Pelanginya nutupin muka saya nih, saya lihat-lihat. Gak sopan, ih gak sopan pelangi. Sama gak sih pelangi di aku sama di kalian? Dia kayak nutupin muka aku guys. Indah aku hadir loh Iqbal Nur. Halo Iqbal Nur. Mifu, halo Mifu. Nggak sopan, Rafael. Hai Rafael. Eh Rafael, Rafael. Gini deh. Halo Zilon. Laurentius Yudhistira. Halo. Oh kalian, aku bilang dia nutupin itu makin menjadi-jadi ya saya lihat-lihat. Terus aja, terus, terus. Terus, terus aja. Kerjaan siapa nih? Hah? Kakak. Indah bidadari. Ya, kok ada awan pelangi? Ya, betul. Sebenarnya aku terlalu sering lihat pelangi-pelangi ini. Jadi aku marah, bosen. Halo Hazmi, Nova Sri Rezeki. Halo Nova Sri Rezeki. Desi 99. Halo Desi 99. Miracel, today I belum di war. Kamu udah abis kemarin yang waktu aku ngucapin kamu ulang tahun, kayak demi kamu aku SR itu udah semuanya ya di sana sudah habis. Halo Kak Indah, halo Dapirdi. Halo Dapirdi, kayaknya aku gak pernah lihat kamu deh Dapirdi. Kamu kenapa gak pernah ikut SR aku? Kenapa lagi pada banyak yang SR ya today? Gimana nih JOT? Spill gak? Kalau sih emang aku rajin.
rajin. Itu maksudnya apa sih? Canda rajin. Udah ya. Makasih Aldebaran Emotosan. Beli kupon Waro di mana, guys? Kalau Indah mah everyday, iya everyday. Pasti disuruh JOT. Enggak. SR member berbenturan. Aku SR jam berapa ya tadi, guys? Tolong liatin dong jam berapa nih di atas ini. Ya aku nggak kelihatan. Besok hari apa sih? Selasa? Belum ya? Kita belum video call ya. Hari Rabu kita video call. AZT13 Bintang. Hai Bintang. Hai AZT13. Hai Ninin. Ninin. Gak ada tugas kuliah kak, Kak Indah. Gak ada. Halo Salwa Awa. Bingung pilih SR siapa dan pilih Indah. Kayaknya kamu bikin gini juga di member lain gak sih? Terus kayak siapa yang kebaca? Lihat deh, Pelangi. Pelangi. Halo, jauh atas. Kita lihat yang baru. Halo, Sobat Halu. Halo, Kak. Halo, Indah Cana. Halo, Sobat Halu. Marshall. Maaf, saya ini visitor, jadi harus di Waro. Ya, Kak Marshall. Kayak aku sering lihat kamu deh. Raka Hanif, hai Kak Raka Hanif, apa kabar? Arga Satria 93. Kasih giftnya Kak Arga. Yang spam Pelangi koinnya habis. Iya, udah kasih ke member siapa aja. Indah pakai baju kuning ke Tahu Sumedang. Emang Tahu Sumedang? By the way guys, aku tadi kan nonton YouTube Kimba Family kan ya tadi ya, terus kayak yang lama gitu, terus aku baru tahu Yunji, aku kan bilang Yunji mirip aku kan gitu, Yunji suka warna pink, kiawa, lucu banget Yunji, kita tuh emang mirip banget Yunji. Bukannya belajar malah nonton YouTube. Iya, betul. Mana coba lihat. Mana ya? Ntar aku lihat. Yap, sup. Nah, iklan. Iklan, bebe. Ya, aku harus ngeluarin. Ini aku dulu sih. Showroom. Ntar ya. Lupa deh aku di mana ditaruhnya. Ah! Ini kayaknya. Mana Yunji? Apa gacoa? Oma gacoa. Kalian tadi suruh pilih papa atau mama, pilih siapa? Makasih, V, Ram, dan Ram. Itu kelihatan siapa yang ngasih gift. Pink, biru, pink.
ungu, pink, biru, pink. Pinknya dua kali. Gemes. Lucu banget Yunji. Yunji, kamu mau ketemu aku enggak? Udah sih, itu aja. Kayak kalau ketemu orang semuanya pun kayak kita sama, karena kadang beberapa orang kayak benci warna pink gitu loh. Kenapa? Pink tuh lucu. Itu sih, ya kan? Pink, ungu, pink, biru, pink. Kok gak bisa kebawa lagi nih showroom? Udah, bisa. Aku awalnya nyangka Grey yang baca, ternyata kamu. Kok bisa kamu bacain suratnya Cishani? Aku maksa JOT. Enggak lah. Awalnya gak tau sih, tiba-tiba disuruh aja gitu, Indah, kamu bikin surat buat Shani ya. Terus aku kayak, awalnya kan kayak kok aku gitu, kayak kan orang mungkin mikirnya kayak Cigre gitu kan, kenapa nggak Cigre. Terus mereka kayak ya ini emang kayak harus dari sudut pandang juniornya gitu, kayak karena Cigre sering banget bikin nih guys. Jadi saya surprisingly, surat kamu bagus loh, men. Iya, gak bagus lah. Ya, kali gak bagus. Makasih ya. Karena aku awalnya kayak, aku gak bisa bikin surat. Aku tuh tipe yang kalau kayak happy birthday, bilang orang kayak selamat ulang tahun gitu, kayak cuman, selamat ulang tahun, tapi kayak harus dibikin heboh gitu. Kayak happy birthday, pakai huruf gede gitu, happy birthday! Kayak tanda seru kasih amat banyak-banyak gitu biar kayak excited. Tapi aku tuh sebenarnya gak bisa nulis yang kayak semoga kamu ini gitu. Jadi dibikin bagian happy birthday-nya kayak berapi-api gitu. Jadi aku tuh kalau wish tuh jarang banget guys, kayak jarang, sejarang-jarangnya. Kemarin juga Ashel sama Katrin, Ashel dua kali ya bikin surat buat kita. Happy birthday, iya betul kayak gitu, kayak happy birthday, tanda seru, iya-nya panjang gitu, terus pakai emot, terus kasih gift gitu, kayak kamu ulang tahun, aku excited, tapi aku nggak mau nulis wish, aku harus ngasih tau aku excited, tapi aku nggak mau mikir wish. Kenapa suka warna pink? Karena lucu. Baca surat sama coachnya bener gak? Yang lainnya. Ya salah. Tapi kemarin aku sempat kayak mau gitu bikin surat buat Katrin. Tapi udah gak show. Tapi emang hari itu aku gak show sih. Selamat malam, Indah yang semakin indah, Hendri Nur. Selamat malam, Kak Hendri. Aku ngucapin HBD ketika orangnya emang spesial. Betul. Ada niat balik ke Jambi nggak, Kak? Balik. Tidak balik lagi ke sini atau gimana? Ini pertanyaan kamu agak ambigu nih. Kalau kira aku bakal balik ke Jambi, nggak bakal balik ke Jambi. Aneh juga pertanyaan kamu. Kenapa kamu ngira aku nggak bakal balik? Pastilah aku balik seada waktunya. Ya. Karena bulan Oktober ini member lagi kayak nggak sesibuk itu, kayak Senin sampai Kamis. Itu emang kayak free banget kita. Tapi rumah aku jauh banget ya. Kalau 4 hari itu nggak bakal cukup. Ya tidak ada yang bisa kita lakukan, kita harus menunggu di sini.
aku buat bikin fanlet buat Cishani cuma 15 menit doang. Aku bikin fan aku bikin surat buat Cishani tuh kayak semikirnya aja gitu loh, kayak kepikiran tulis, kayak kepikiran tulis gitu. Tapi kayak pas aku malamnya banget tuh baru diperbaiki. Kayaknya lebih suka tulis fan letter, tulis tangan atau ketik. Segabutnya kamu aja sih, kalau kamu gabut ya tulis tangan suka. Kalau yang penting kamu fakta kalau kamu memikirkan kata-kata buat surat aku itu sudah terima kasih banyak ya. Kainda suaramu kecil. Iya kak, gak bisa aku suaraku gede, suara aku tuh emang lemah lembut. Lagian sekarang udah jam berapa, kamu jangan nyuruh aku dimarahin Cici kos. Kan dilaporin anak-anaknya aku, ribut. Tulisanku kayak dokter aku minder. Kenapa kak dokter selalu dibilang tulisannya jelek? Banyak tau dokter yang tulisannya bagus. Indah skip, izin skip SR ya, mau bimbingan dulu. Ya, oke. Kamu pasti terinspirasi dari fanletter kamu emang manis gitu, kayaknya enggak deh. Kamu udah cek DM dari aku belum, by the way? Belum kan, Mifu? Kak Mifu DM apa? Belum, sorry. Nanti ya. Aku tuh kayak sampai kemarin, ya free-nya tuh baru hari ini sih. Iya, yeah, so sibuk. Si sibuk. Yo. Mifu? Kayak DM Kak Mifu? Belum, DM kalian belum ada yang aku baca. Aku adil. Aku udah dicek, kalau DM aku udah dicek nggak? Kapan kamu DM-nya mana? Kalau yang baru-baru ini belum, jujur Li. Kamu mau maafkan dulu kan? Nanti aku baca ya, sorry banget. Fix anti oleng dari Kak Indah. Esther, Esther, kamu suka Esther Yu atau gimana? Atau nama kamu emang Esther? Karena aku suka Esther Yu. Kamu suka nggak? Disa, iya dimaafin. By the way, aku kemarin ketemu Kak Disa, guys. Aku belum ngomong sama Kak Disa gak sih? Belum nyapa Kak Disa. Halo Kak Disa. Main Kak Disa sama siapa? Aku sih sukanya Esther. Nama aku emang Esther, oke. Ternyata namanya emang Esther. Tapi kamu mau tau Esther Yu gak? Gak tau. Kok Kak Indah tahu itu aku? Iya, terus aku kayak keceplosan gitu. Harusnya aku tidak seperti itu ya. Harus santai, harus kalem. Dah, Rabu aku wisuda, gak ada niat is kinda soleh. Selamat wisuda. Hebat, wisuda. Kerja bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya ya. Zilon, aku tahu. Kamu tahu Esther? Ya kan, tadi aku bahas itu kan. Udah sering di warung aku mah apa? Aku hadir. Hai Li, Imam Samudra, keren Kak Disa. Ainda paling kalem se-JKT. Betul. Valid, no debat. Esther Yu yang... Iya, betul banget, girl. Aku juga suka dramanya kemarin. Namanya, judulnya Moonlight.
UNJ wisuda Rabu dah, Rinaldi Eka Putra. Oh ya? Selamat wisuda, kakak-kakak. Kirain gak showroom dulu minggu ini dah. Ya, ini minggu ini, Senin ini. Hari ini adalah enggak sih. Sampai Jumat lah ya. Jumat aku show aku adalah aku SK sama RKJ. Spill spill spill. Aku udah duluan JOT. Aku ke tanggal 16 aku enggak bisa ini enggak bisa show karena aku ada kayak pemetaan dari UNJ gitu. Emang boleh spoiler? Emang kenapa gak boleh? Finally SG, yeay. Iya benar banget, aku udah lama gak SG ya. Masih kan gak ya? Kak Indah, cara dikenal kamu gimana? Nurmala, aku kenal banget sama kamu. Kamu tidak perlu lagi mencari gimana caranya dikenal aku. Spilmber, ya Spilmber. Pelanginya ganggu. Kakak dari Jambi bagian mana? Jambi bagian mana ya? Aku dari Kerinci, ngap. Happy birthday Nazwa Putri Hali. Hali, hari ini kak kamu ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Aku gak sabar banget pengen pulang, guys. Gak akan aku bisa pulang. Pulang. Dua bulan lagi kita pulang. Yeay, la la la, kita pulang ke Jambi pulang. Yeay, la la la, Jambi. Yeay. Terus pengumumannya gini, aku sudah cuci-cuci itu ya. Terus pengumumannya tanggal segini sampai segini pesawat tidak diperbolehkan berangkat. Semua kendaraan yang melewati jalan akan dihentikan dan disuruh putar balik. Tapi aku percaya kita sudah sembuh, guys. Kayaknya kayak oh senang banget gak sih gak ada berita-berita yang itu. Masa pesawat putar balik? Ih, dengerin dong kak, aku dengan jelas aku gak bilang pesawat putar balik. Pesawat gak boleh berangkat, yang gak boleh putar balik itu mobil. Pengumuman tentang Indah Syahna Bila. Bisa gak sih gitu? Pengumuman tentang Indah Syahna Bila, dikarenakan Indah Syahna Bila sudah. Tau gak sih Seventeen kayak Jun sama ini siapa sih namanya? Jun sama member siapa gitu yang dia tinggalnya jauh banget kan di Cina. Ya, terus kayak ada pengumumannya gitu. Jun akan kembali ke Tiongkok atau Cina ya gitu. Dan tidak akan melakukan kegiatan bersama Seventeen untuk beberapa saat. Aku mau Indah akan pulang ke Jambi dalam seminggu, guys. Kami harap Indah menikmati liburannya. D8, ya benar banget D8. Sorry. Baju kamu warna kuning udah kayak kader gold. Cocok-cocokin aja nih. Anukun utik titip Indah ya. Oh iya.
tanggal sama di Jambi ya. Indah cuti seminggu ya. Seminggu tuh harus diumumin kayak, guys, ini seminggu mau pulang. Ya kembali, tolong berikan selamat kepadanya. Kenapa member SR semua? Tanya, kok tanya aku? Sekarang kajinan SR, iya rame kan SR, bingung kan? Bingung apa nggak bingung? Kan bisa banyak device-nya, bisa pakai laptop, pakai handphone. Gak usah bingung. Nanti bawa oleh-oleh buat semua member gak? Semua member 30, berapa member tuh? Apa nih aku bawa nasi gemuk? Nanti ada di web official pengumuman Kak Indah cuti. Ya, pengumumannya karena Indah sudah setahun tidak pulang. Indah akan mengambil libur selama seminggu. Aku di laptop udah ada 4 member jadi berisik. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu gimana ya cara dengerinnya? Tapi aku bisa sih, biasanya kayak kalau ininya laptopnya nyalain drama Korea, aku main handphone. Bisa sih, bisa sih. Tapi nggak juga sih, kan itu sama-sama ngomong. Ya bisa sih. Bisa sih. Indah ikut Cisani aja ke Jogja. Apa sih namanya? Kan ada adik sepupu aku yang aku bilang gimana cara minta dia ke Jakarta tinggal sama aku. Tuh kan akhirnya dia di Jogja. Dan mamanya tuh mengantar dia akhir tahun ini, terus kayak diajak gitu keluarga aku. Karena kita gitu guys, kayak suka liburan bersama keluarga. Keluarga besar. Seperti itu, tapi belum belum tahu karena putih nggak ada, nggak bisa, aku harus sama putih. Indah main ke Bengkulu lagi dong Dimas, ya insyaallah ya, kan kita bakal ketemu kalau aku ke Bengkulu. By the way kemarin kan aku kayak tuh ya, ada chat. Kemarin kan Kak Putih itu minta beliin ini kayak handphone gitu kan. Terus aku kayak ya udah gitu. Iya, tapi dia nyuruh aku yang nyariin, guys. Emang gak tahu banget lah. Terus aku udah marah-marah kan, ini iya enggak mau dibeliin enggak gitu kan. Lagi baik nih gitu. Terus dia akhirnya dia yang nyari. Aku pernah nyariin buat dia, terus karena nggak mencapai gratis ongkir. Karena nggak mencapai gratis ongkir dan aku tanya kamu beli banyak nggak, dia bilang nggak usah satu aja gitu kan. Terus aku suruh dia cari lagi. Bener-bener udah kayak emosi banget, carilah kan udah mau aku ini, iya udah mau aku bayarin gitu kan. Terus dia kayak oh iya dicari. Terus ternyata dia nyarinya minta tolong temennya, terus dia ngirim link yang sama yang aku kirim kemarin. Kayak gimana gak emosi, saya langsung ngegas kayak, ini kan yang kemarin, itu link yang kemarin aku kasih. Terus dia kayak iya gitu. Gak jelas banget. Ngakak. Ongkir Bengkulu mahal guys. Iya guys, ongkir Bengkulu mahal banget guys. Sorry banget ya kayak. Kita harus dapat guys ongkir. Bener-bener sama banget. Aku gak bisa ngeliatin linknya, tapi ya kayak bener-bener sama. Itu kayaknya udah 3 harian tuh itu doang, cuman kayak nyuruh dia nyari sendiri. Dia tuh mageran banget anaknya.
kalau nyari-nyari di ini, kamu itu hobi ini, ih nggak ngerti gitu. Padahal tuh sebenarnya dia semua anak muda tuh bisa kan. Dia kayak males buat kayak dia tuh kayak nggak ngerti Shopee, nggak ngerti. Sorry babe, jelas banget tuh. Aduh, aduh, aduh. Oopsie, my bad. Sorry. Ngakak. Oh, sorry banget. Ayo kita mencari pembahasan lain. Dede, apa kamu tahu keberadaan aku sekarang? Enggak. Indah tadi hujan nggak? Ini bagus nih pertanyaan. Indah tadi hujan nggak? Nggak hujan. Sorry banget. Kak Indah ngomong bahasa Korea Utara dong. Kan bahasa Korea Utara sama kayak Korea Selatan. Iya gak sih? Aku Indah Zik. Halo Bang Zik. Halo, long time no see. Oh si, kalau kamu ngasihin aku gak mungkin kita long time no see kayak si. Aku gombal aja mau Blackie 27 coba. Jangan mengalihkan isu. Indah kapan showroom? Besok aja. Pelangi, pelangi, alangkah. Ray aku lagi apa? Apa kabar dia? Ray lagi. Tadi sih dia lagi main sama sepupu aku. Sepupu aku dari Kerinci datang. Halo Aldi. Indah aku dapat apa kamu dari mana? Emang ada yang lagi membuka itu jalan untuk mendapatkan apa? Mending kasih tahu makanan khas Jambi. Nasi gemuk. Aku tuh suka banget nasi gemuk. Kayak di antara semuanya aku suka nasi gemuk. Kamu cantik banget seperti pizza yang dinanti-nantikan semua orang. Selalu nantikan aku ya. Halo, aku Masya. Rekomendasi Dakal ke Kerinci bagus kemana? Bukit Kayangan. Bukit Kayangan sih yang paling dekat. Karena kalau yang lain tuh agak ini apa namanya kayak bocah petualang banget gitu, berat banget nyampe ke sana. Bukit Kayangan sama ada satu di Sulak, Sulak, Ciulak, Sulak, Sulak. Aku lupa dia namanya. Sulak, Sulak. Kok aneh? Sulak, 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 Ciulak, Sulak. Ya sih kayaknya namanya bener Sulak. Sulak bener guys, cuman kayak rasanya tuh aneh gitu menyebutkannya. Itu bagus banget 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 banget. Ah, nanti aku mau kesana kalau aku pulang. Terus ke Kayuaro tentu saja. Kayuaro bagus banget juga. Terus sekarang tuh di Kayuaro tuh ada kayak tempat, dulu sih kayak nggak ada gitu kalau kalau penginapan, tapi sekarang tuh kayak ada tempat penginapan yang bagus gitu. Jadi aku sangat tertarik kesana. Selesai ceritanya. Terus kamu dekat dari Kayangan. Ya kalau di Kerinci tuh banyak yang bagusnya tuh ya yang jauh-jauh. Emang gitu gak sih? Kalau dari atas itu kayak terlihat bagus.
Masa mau dijadiin bantal sama Iqbal foto aib kakak. Bantal foto aib, foto yang mana? Banyak deh foto aib kamu. Kalau aku ke Kayuwaro bakal di Waro enggak? Kamu tuh udah sering di Waro, apalagi Boris. Kak Indah, ku suka pipimu. Iya, aku juga suka pipi. Indah emang ada petuaibnya, Sherna. Gak ada, aku simpen. Kak Indah, aku belum disapa. Halo Lintang C. Indah, kamu suka versi Indah? Oh, aku lihat tuh kemarin. Baru bener ya. Kerjaan siapa itu? Hah? Aku jarang di Waro atau sering Kak Indah normal. Sering gak sih? Tiap aku ini kamu selalu deh. Indah, Gracia, my Oshi. Halo. Aku suka Freya. Terus aku gimana nih? Ah, oke, gitu. Indah, aku belum beli video call. Ya Allah, Karakani. Padahal sama ini aku percaya. Aku tuh kayak nggak perlu nanya gitu Karakani. Padahal nggak video call. Ternyata kamu. Coba ngomong bahasa Jambi. Gimana? Kayak selalu ada requestan tolong coba ngomong bahasa Jambi. Nah, kenapa selalu ada requestan tolong ngomong bahasa Jambi? Kenapa guys? Saya tanya. Soalnya Kak Indah dari Jambi, ya bener sih, nggak salah sih, nggak salah sih kalau begitu. Bahasa Jambi tuh kan nggak terlalu beda. Terus kamu ingin apa dari saya ngomong bahasa Jambi? Soalnya kalian bakal bingung banget. Yang beda banget tuh bahasa Kerinci, tapi aku nggak bisa bahasa Kerinci. Ainda baru pertama kali nonton SR. SR aku maksudnya pertama kali baru baru pertama kali nonton SR aku maksudnya ya. Kak Dede boleh ndak aku birthday to shoot it? Boleh, boleh, boleh. Pergilah. Pergilah. Pergilah, terbang ke sana kemari, kepakan sayapmu nak. Ya, gak apa-apa. Coba segala hal di dunia ini, hidup hanya sekali. Coba ngomong bahasa Sunda, gak bisa bahasa Sunda. Indah kayak nggak ikhlas gitu deh, Rinaldi Eka Putra. Oh, kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Gak mungkin. Berarti aku coba ngomong bahasa Palembang. Kan bukan orang Palembang, gimana caranya kita ngomong bahasa Palembang? Kamu nih hidup itu setiap hari mati baru sekali, Kak. Oh iya betul. Indah, kamu masih percaya COVID nggak? Hah, gimana aku nggak percaya? Boris, nggak mau, nggak mau. No, no.
kemarin sama If ngomongin apa aja tuh? Ada deh. Gak ngomongin kamu lah intinya. Kainda coba bahasa cumi-cumi. Udah lama sih aku nggak bawain, jadi aku lupa gitu bahasa cumi-cumi. Kayaknya aku baru bahasa belajar bahasa lumba-lumba. Mau dengar? Mau diajarin bahasa Sunda nggak? Boleh. Hatur nuhun, aku bisa. Hatur nuhun. Punten parar parar pararunten 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 Akang Teteh. Hatur nuhun pararunten Akang Teteh. Punten. Abdi Bogoh Kak Anjen Kak Indah tau nggak? Ngomong apa dia ini? Nggak ngerti itu. Iso ngomong bohong Jowo mbut. Kumaha damang? Ah, kumaha damang? Aku tau ini. Indah makin bahagia ya. Oh ya? Banyak yang XR. Iya. Kue putu lewat lagi. Rajin banget sih. Konsisten loh dia lewat sini. Gelis pisan, aku aja tahu itu. Abdi Bogoh, Abdi Bogoh itu apa? Pernah dengar sih. Lebih kelupa artinya. Indah coba ngomong bahasa Mandarin. Xie. Wengi-wengi arep udan. Itu token kamu ya bunyi. Basing aja. Basing be ngomong. Basing be ngomong. Ini coba gak ngomong. Indah coba cakap Melayu. Basing toh kok kak, terserah. Basing, 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 basing. Bentar guys, aku harus melihat chat. Lag, gak lag. Kok gak nyimak sih, emang gak masuk ya di sini. Bentar doang, dia aku cuman kayak tang, langsung berubah. Aku lihat chat. Lagi lihat chat kali di pintar. Bisa. Kainda, coba pantun. Enggak mau, enggak mau. Kok nyuruh-nyuruh? SR SR berapa jam dah? Enggak tahu nih bagusnya berapa jam ya? Bagusnya berapa jam? Bagusnya berapa jam? Mungkin berapa jam? Kalian maunya berapa jam? Mana sih ini? Besar aku dimana? Oh ini. Jambi lewat bangku. Kok masih ingat aja sih? Banget bang jualannya.
gak pernah bahagia selain SR. Oh, udah bener. Apa yang udah bener? Makin banyak ya member yang SR sekarang ini, sekarang ya kak, coba aku lihat siapa yang lagi SR. Aku lihat dulu siapa yang lagi SR. Cigre, Cepio, Cijesi, Ciselin, Kak Onil, Indah, Kadei, Kajinan, Katrin, Mi, Kamira. Udah. Aisyah udah selesai? Apa masih? Aisyah masih nggak guys? Aisyah litik. Katrin. Katrina. Kok telat sih ini? Karolong di tempat ini. Ih, seru, gak ada kalian di sini. Kalau kalian baru mau masuk. Ih, gak ada kalian di situ. Kalian ada di mana, guys? Kok di sini gak ada tempatnya, Atin? Gak ada kalian. Atau kalian apa sih namanya, nggak komen ya, ngeliat doang. Aku cari kalian di mana. Kamera deh, kamera. Kamera lagi di mana nih? Kamera lagi di luar. Kak, sempet-sempetin ya bun SR. Kita setia ya kan. Ntar kalau Marsha SR, kamu iya nih Marshall. Mau kamu tuh Marshall, kamu suka Marsha. Ada Kak Jainan. Kak Jainan gak syuting kah? Ada Kak Onil. Onil, 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 Neniel, Neniel, Neniel. Aku cuma SR kamu doang kok, Aldebaran. Aldebaran, apa kamu ganti? Aku jadi bingung, kayak seperti tidak kamu. Cicelin. Cici. Aik. Keluar. Heart tonight. 1931. Cepio. Cigre. Dah, mau kembali kepada Indah. Emang ini ter the best emang. Kita ngomongin apa lagi ya? Kayak aku bingung ngomongin apa. Udah, kita diam aja. Ngomongin apa guys? Ayo dong ngomong. Ngomong dong, kalian kok diam aja sih? Kalian tuh harus ngomong. Kenapa aku terus yang ngomong? Kalian dong yang ngomong. Ngomong dong. Diam aja. Kamu lelah ya, Depa? Gak lelah sih, tapi kayak ayo kita ngomongin apa. Aku ngetik ya cara ngomong. Ya ngomong, aku udah bilang ngomong, karena aku doang yang ngomong di sini. Hah? Indah di Jambi ada pantai nggak? Di Tanjab Timur apa Barat ya ada? Ada Tanjab Tim atau Tanjab Bar? Indah, rambut kamu seperti Jenny. Makasih. Ha, Kit Grimlock. Halo Grimlock.
Indah Timnas gol. Timnas lagi tanding kah? Video kemarin 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 tuh aku nonton Rio. Kalian tau nggak film animasi Rio itu yang udah lama itu dan kemarin yang ya udah lama Rio yang Rio. Kalian harus tahu walaupun aku cuma bilang Rio, kalian harus langsung tahu ngomongin apa. Tau nggak kan? Tau gitu nggak? Tau nggak? Tahu. Oke, okay, kalau tahu bagus ya. Tapi aku lebih suka yang pertama daripada kedua. Iya, Aldebaran ganti tuh kan? Oh, tahu Aldebaran. Yang iya yang itu yang burung biru. Indah, usia aku itu cuma kamu tahu. Oh iya, cuma aku nggak tahu. Jadi aku tidak menunjukkan. Aku nonton di bioskop. Oh iya, tahun berapa sih? Rio tuh tahun berapa ya? Kamu udah nggak nonton Ikatan Cinta, Kak? Betul banget. Aku tuh masih pengen nonton Ikatan Cinta. Tapi kayak banyak hal lain yang ingin aku lakukan juga. Tapi kayak masih suka gitu, kayak masih suka kalau ada klipnya, potongan-potongan gitu. Suka. Indah, aku nyanyi Indah, kamu udah dengar? Ah, kamu nyanyi. Oke, itu berarti aku tidak harus mendengarkannya. Kak, aku baru jadian. Ah, jadian sama siapa? Jason. Kemarin Mama Rosa mau diculik. Oh my god. Makin seru kah? Sekarang siapa namanya? Elsa masih di penjara apa enggak? Apa yang Elsa lakukan di penjara? Dan Mama Elsa mau diculik sama siapa? Kainda gak pernah cek DM ya. Ya ampun, pernah rajin. Udah keluar doi. Hah? Udah keluar? Kok keluar Elsa? Di rumah sakit jiwa sekarang Elsa. Oke. Iya kah? UTS udah belajar, bisa kamu gak UTS Kapiko? Di rumah sakit jiwa dia stres dah. Ah gitu, beneran stres, beneran stres atau dia bikin-bikin? Dia gini. Indah, kalau aku jadian sama Wati kamu cemburu nggak? Enggak lah, kenapa aku cemburu? Aku bahagia melihat kamu bahagia, Aldi. Mau ditunggu atau ditinggal aja? Ah, aku lihat nih tweetnya kalau nggak salah. Kalau bla 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 bla, ingat kata tukang mas fotokopi. Iya nggak sih? Lupa deh aku kalimatnya apa. Pura-pura ndak? Ah, Elsa pura-pura lah Elsa. Alhamdulillah saatnya aku menikah. Aldi. Iya kak, udah bisa, udah berhasil. Yang mana ya? Aku nggak tahu deh. Cerita dong sekali-sekali yang mana botinya. Terus aku lihat dulu. Indah, kalau aku nikah mau diundang nggak? Undang aja. Coba. Apa jangan aku di sebelah kamu? Kayak di aku nunggu undangan biar bisa makan gratis. Lulus aja belum mau nikah aja, ya ampun kasar Aldebaran. Indah, masa durian gak enak? Oh my god, durian tuh terenak sepanjang masa. Kayak durian paling enak, durian terbaik, durian terbaik. Aku siap untuk
membela durian. Kalau orang bilang kayak durian gak enak, ya ah, apa kamu bilang Indah, aku nyesel jadian, kenapa ngajian sama Kak Indah. Iya, hati-hati lo ntar dia lihat. Beneran. Kalau sama aku nanti ya. Indah, aku gak jadi nikah dong. Emang kamu mau nikah? Halu banget, halu. Di Sumatera emang surga durian. Iya, bener banget. Durian enak. Durian enak hujan ya? Banget ya. Aku cuma lemas sama baunya. Aku nggak apa-apa sama baunya. Bahkan aku yang jangan pemabuk bilangnya, mabuk darat aja kayak walaupun di dalam ada durian, aku tetap bisa melewatinya. Kak Indah mau tinggal di BSD atau Pitara? Pitara itu apa? Aku gak tau Pitara apa, sumpah. Pitara apa, guys? Indra suka buah duku. Sukalah, Indra Febrianto. Walaupun banyak yang SR, aku tetap nonton kamu doang. Indah mukanya Aldi facial sama Reina. Oh ya, aku harus nonton. Kapan sih aku nggak sibuk asik sih sibuk. Kayak aku bingung banget. Aku sibuk nonton Kimba Family. Duku nggak enak. Ih, duku enak banget. Duku enak cuman kayak kalau tiba-tiba aku makan bijinya tuh, pahit banget. Alhamdulillah nggak suka durian yang baunya aja enak. Iya. Tapi duku tuh suka kegigit bijinya. Iya benar banget. Yang enak tuh kelengkeng bukan duku. Kelengkeng nggak enak. Aneh banget rasanya. Tapi tetap bisa dimakan. Cuman kayak nggak nagih gitu loh. Aneh banget rasanya duku lebih enak. Kayak ada sesuatu yang aneh dari kelengke, rasa kelengke. Loh, mendiskreditkan kelengkeng. Aneh banget kelengkeng kan kayak masih bisa dimakan, cuman kalau dirasain tuh kayak aneh rasanya. Enakan buku sih emang. Nagian kelengkeng dari Ray suka buah apa? Ray suka biar aku pikir aku sering lihat Ray makan apa ya? Kayaknya ada deh tapi aku lupa, aku lagi mencari di dalam memori aku tuh dia lagi makan buah tapi apa ya? Rambutan, iya rambutan enak banget. Kok rambutan enak banget, aku rambutan suka banget. Simalakama, buah simalakama. Buah simalakama. Enggak, kelengkeng shaming. Iya. Kamu tau buah kuldi enggak? Tau. Kak Inda punya adik atau kakak? Aku punya dua-duanya lah. Aku suka punya dua-duanya. Raffi Ahmad takut sama rambutan. Oh iya, aku tahu tuh. Kayak udah lama, aku bahkan masih ingat waktu itu aku nonton di TV. Udah lama banget, masih kecil. Dia di prank gitu, dikasih rambutan. Indah punya kebun duku.
Buah naga juga aku gak suka buah naga. Kak Indah pendapatnya sama buah hati. Kalau aku sih mau, cuman kayak masih lama. Buah apa yang luarnya kuning dalamnya pisang yang melucu. Kak Indah pernah makan buah coklat nggak? Kokoa nggak, yang kayak ya cuma kokoa doang nggak. Gak pernah. Jadi yang paling favorit buah apa? Durian, anggur, strawberry, kiwi, rambutan, mangga. Aku tipe fans yang kayak apa? Oh my god, Tindawe, kamu ngefans sama aku. Kok kamu gak bilang alpukat? Emang aku harus bilang alpukat? Suka sih, tapi gak yang sering banget dibeli gitu. Kamu pernah makan nangka pakai nasi? Nangka yang udah di olah kan, dimasak dulu kan? Kak Indah, hai Bagas Sardis. Sayur nangka kan dari nangka. Ya itu maksudnya gulai nangka. Iya ndak gulai nangka. Ya pernah lah. Kan itu gak aneh. Aku gak jelas nih aku. Makan nasi rebus. Indah. Lagi rame di TikTok makan durian sama nasi. Nasi beneran nasi. Kalau sama ketan enak sih, tapi kalau sama nasi jangan-jangan aku suka suatu hari. Indah di ulta aku Desember nanti kamu pasti SR kan? Emang kamu tanggal berapa ulta ya? Kalau lagi libur aku nggak SR. Tante aku makan durian pakai nasi, beneran nasi, nasi yang dimasak. Oh iya. Indah di ulta aku Desember. Bisa diem gak? Satu kali aja nanyanya. Kalau tempoyak suka banget. Tempoyak aku suka banget, enak. Oh iya ya. Kalau tempoyak aku suka berarti bisa dong. Tapi kan beda. Beda kalau dia dalam bentuk beneran durian. Beda. Kak Indah, aku ulang tahun 25 Oktober ntar. Okay, selamat ulang tahun. Nanti kamu mau aku showroom. Kode ya? Aldi ultahnya 22 Desember, Desember 1998. Ah, Aldi masih muda. 1998. Indah, kamu yang mama aku ultah. Iya, kamu udah aku ucapin ke mama. Aku 97 muda juga, tapi mudahan kaya di 98. Deket banget sama aku, beda 3 tahun doang ya. 98, 99, 2000, 2001. Ulta aku sama V dong di season 9. Emang V ultahnya tahun berapa?
Aku minggu ke FX, kakak teater enggak? Kayaknya iya. Minggu tuh aku video call sama teater. Jangan lupa video call sama aku. Ya. Oke, apa enggak oke? Oke. Aduh, udah umur 34. Oh iya. Alhamdulillah 3 tahun semoga ini emang jalannya. Tapi berarti KLD sama Kak Boris dan Kak Pandu dan lain-lain tuh umurnya lumayan beda jauh ya. Alias gue lahir 2002. Boris suruh diem deh mending. Berarti minggu Kak Indah nggak video call di kosan ya? Oh iya, apakah kamu khawatir dengan sinyal saya? Iya guys, nanti aku pastikan ya sinyalnya. SR Indah di review Cishani. Hai Cishani, 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 Cishani SR toh. Cishani gabut juga ya, ngeliat SR saya. Tapi emang seru guys kayak sambil ngeliat dasar orang-orang kayak hai seru, 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 seru. Lihat SR member lain dah. SR siapa? Siapa? Member siapa? Kamu bilang aja kamu mau sekalian biar bisa kedengeran dua kan? Bener-bener ya? Cemil? Cemil tuh siapa? Cemil itu siapa guys? Kamu liat SR Katrin. Katrin! Katrin kamu lagi apa? Cemil tuh makanan, tapi katanya itu nama hewan peliharaannya. Ah, mama. Mama. Ada di kaca, ada di cermin. Atin tuh kamu gak jawab aku sih, Atin. Atin, Atin, Atin. Sombong banget nih Atin. Atin. Guys, kami kapan jalan-jalan di outdoor geng-geng? Ih, dadah, nyam-nyam, ada yang tapi kami kapan jalan-jalan di outdoor? Kemarin tuh kita udah tahu, kalian gak tahu. Jangan waro Indah. Iya, ada kak Indah. Halo kak Indah. Halo. Iya ketiduran, ih tidurnya cepet sih, tidurnya cepet sih, ya. Ya tahu, tapi itu merdu banget ceritanya tadi malam. Dia tadi mau ngomong tapi kepotong. Aku makan dong, aku makan nggak? Makan kan? Aku tinggalin aja. Kayaknya apa sih? Kayaknya lapar
Lapar nonton aja. Gimana sih? Gak jelas banget nih orang. Pokoknya deketin speaker ASMR lah. Enak bacain dah, sumpah. Enak bacain dah. Dia baru baru showroom ya guys. Nyebelin banget, aku nonton lah entertainnya. Nyambung gak ya? Gak nyambung deh kayaknya, coba aku cara nge-refreshnya gimana guys? Gak bisa, gak ngerti. Iqbal suka cupang, Iqbal. Ya, oh, ribu kan lu? Ribu kan? Marsha SR Teen. Marsha SR Atin! Hai! Tau gak dia? Ini ketawain dong. Jangan waro Atin dah. Kenapa? Gak usah diwaro. Aku mau waro Atin. Lama banget, kayak gak nyambung banget suaranya. Amin! Jadi banget suara saya. Jangan waro Adin dah. Kenapa gak usah diwaro? Aldi, apa sih? Aku pamit adu nasib di SR Shani ya. Kok dia ketawa banget kan? Emang lucu. Gak jelas banget nih si Atin. Eh, kok bisa diulang? Dia dia percaya diri banget kan. Sama. Aku juga jadi bingung, udah tinggalin. Dah, saya meninggalkan Atin. Bye bye Atin. See you again. Marsha deh, Marsha. Marsha, 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 Marsha. Lihat Pak Hazmi. Hazmi, Hazmi, Hazmi. Welcome. Kalau gambar tuh kan pakai lampu guys, karena nggak bisa kalau nggak pakai lampu. Kenapa nih dia mau SRT? Anime apa gitu? Sya, Sya, selamat malam Sya. Aku juga ke Marsha, ih caper banget. Ih, siapa sih yang ngasih itu pelangi-pelangi ketutup muka Marsha? Berhenti gak? Berhenti gak? Celi juga showroom. Rame banget coy, kok kalian bisa milih sih? Aku sih gak bisa ya. Kalau pusing milih tuh akhirnya gak... Oh iya guys, kemarin by the way kan kemarin 10-10 kan ya. Terus aku kayak baru sadar sore gitu. Kenapa gak ada yang bilang sama aku kalau kemarin 10-10? Aku kan mau belanja. Gitu aja sih. Hah. Terang banget, terang. Si Shani juga SR. Iya. Yeah. Kan gue ngingetin lo di Twitter, buset. Emang iya? Nah, berarti aku gak peduli sama tweet kamu. Gak tahu, gak lihat ya ngingetinnya gimana. Kamu ngingetinnya pasti ngomong kasar ya. Pasti kasar, kamu pasti tidak lembut-lembut ngasih taunya. Widih, lihat member berjejer. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Anda pilih yang mana?
Hi, yay. Never let you go. Oh. Susah dah dapet apa kamu. Kenapa susah? Polos. Tala. By the way, siapa yang ngikutin Girls Planet 999? Kalian jagoin siapa? Aku jagoin Eugene. Eugene. Tarara. Kok gak jalan sih emang lagi ini ya? Aku ikutin, iya aku tim Eugene. Eugene lucu banget. Eugene. Hah? Eugene namanya sama-sama Eugene. Ya kan namanya Eugene kan? Aku tiba-tiba lupa nama anak Kimba Family. Oh, Eugene. Chance-nya 1/32. Siapa? Eugene CLC. Ya betul banget. Pokoknya Eugene harus masuk. Aku akan nge-vote Eugene. Sama ini aku gak pernah nge-vote sih. Akan kulakukan kali ini. Eugene, ayo debut. Eh, debut kembali. Kim Dayeon, iya Kim Dayeon juga harus debut. Kim Dayeon, Hikaru, Xiaoting juga. Tiga itu sama Eugene. Jagoanku. Indah, besok UTS. Besok aku nggak UTS, kakak. Kimiso itu bukan. Itu Hometown Cha-Cha-Cha ya. Beda, aku udah nggak nonton lagi Cha-Cha-Cha. Kayak udah mager gitu. Emang aku tuh biasanya kayak excitednya awal-awal doang. Kalau udah mau habis tuh hilang. Kim Chae-hyun mirip. Oh, itu hobi banget sih, Aishel bilang. Chae-hyun. Oh iya. Banyak mirip. Terima kasih. Tilang Bang Boris tuh kalau oleng ke Marsha. Udahlah, dia udah. Biarkan dia bersenang-senang. Kim Miso yang aku maksud sekretari. Oh, salah. Aku gak nonton sekretari Kim. Sorry. Udah aku mention ulang ya, sayang. Iya, makasih ya, sayang. Cerita dong votingnya gimana. Kok kamu gak pernah cerita sih, malu ya. Kamu jangan bikin malu klub, ntar harus dapat ya. Jawab sekarang mentionan aku di Twitter. Aku gak login Twitter, guys. Besok aku ulangan 4 mata pelajaran. Wow, semangat aja ya kata aku mah. Kamu kelas berapa? Ulang. Kamu kelas berapa? Kamu masih SMA. Bebe, kamu T dan Kaula itu udah mau kuliah tahun depan. Cepat banget. Itu berlalu. Padahal aku juniornya, tapi berasa mereka tuh masih kecil gitu. Bahkan anaknya udah dewasa banget. Malik, halo Malik. Udah ngantuk ya ndah? Enggak sih, enggak ngantuk sih. Tapi kelihatannya gitu kah? Padahal aku enggak ngantuk. Kamu kok menyerang? Kamu tertua ke-9 dah. Mana ada? Masih ada yang lebih tua dari aku. Tapi di lagu ke-9.
tapi apa iya? Enggak. Apa iya? Iya. Aku tertua keberapa sih? Aku bingung deh. Indah jelaskan kenapa pakai baju itu. Aku habis bikin video. Anders. Scarlett, whitening. Whitening Scarlett. Aku ngantuk nontonnya. Oh, maksud kamu aku membosankan. Kamu tega, Mas. Ke-13 harusnya kamu tuh kan. Adalah setengah JKT. Kamu gak percaya sama JOT? Enggak. Indah. Kak Tutu. Kak Tutu. Aku ngira Kak Tutu aja. Aku gak bisa baca itu. Aku harus berhati-hati. Indah, kapan kami jalan-jalan outdoor? Iya, gak tahu tuh si Indah. Emang si Indah tuh yang bikin ini. Yang bikin... bisa sih, aku udah bilang kayak minggu depan ya, minggu depan aku free baby free. Video apa? Video TikTok. Indah bubarin tongkrongan. Aku bubarin tongkrongan. Hahaha. Gak mungkin. Jangan mancing-mancing ya guys. Iya guys, aku anaknya suka keceplosan. Tolong banget. Suka kebaca. Indah, aku sedang mencintaimu. Terus kenapa kamu meninggalkanku Desember nanti? Indah, collab dong dengan Atin. Ah, gak mau, ah, bosan aku liat Atin. Percaya JOT, percaya Hitler mati di Sukabumi. Indah gak ikut 10-10. Nah, enggak ketarik. Enggak terpancing membaca. Kan udah aku bilang tadi aku enggak tahu kemarin itu 10-10 udah habis ininya. Hai Kak Elmi. Kak Indah, Desember aku video call gak sih? Iya, video call gak sih? Kenapa gak bulan ini aja video call? Bulan ini kamu gak video call sama aku? Indah gak aus? Enggak. Ini. Bulan depan ada 11-11. Iya, betul. Bulan depan ya. Beli apa ya? Tapi kayak kalau udah tanggalnya gitu, udah lupa mau beli apa. Kayak semuanya kayak nggak jadi deh gitu. Kalau aku nggak pensiun Desember itu bukti apa nih ultaku bareng sama Zui itu Cui atau apa sih yang panggilnya Cui ya kayaknya jodoh Aldebaran sama kayak Cui 14 Juni. Iya gak sih? Juni kan? Ah, jangan ngomong gitu, aku jadi ingat kalau gitu, nanti setiap liat Cui, taunya ulang tahun Kaul. Kok Kak Indah tahu? Iya tahu, aku ingat ulang tahun Cui. Kayak, gak tau kenapa aku ingat. Kak Indah, aku ultah Malik. Lah kan udah kemarin, aku ultah lagi. Mingyu cakep banget sekali. Mingyu.
Nanti aku ulang tahun Minju, aku kirim dia kue kali ya, aku kasih ini. Apa namanya? Jambi-jambi. Ulta lagi tapi mengikuti tanggal Hijriah. Indra Febrianto masuk akal. Rambut aku pernah kayak DK di comeback yang sekarang. Ya, aku lihat kamu nge-tweet gitu. Jampi-jampi gak bisa lintas pulau. Oh ya, aku pernah dengar nih. Di mana ya aku dengar? Indah, iya kaki nur dua-dua. Jampi-jampinya apa, Nda? Ya itu, biar dia mau sama aku. GWS. Ulta Mingyu 20 Maret, ngaco banget 20 Maret itu Ulta masa depannya Mingyu. Mingyu sabar ya. Tapi aku dengar katanya Mingyu udah punya pacar, kayak pada bilang gitu, kayak auranya tuh kayak udah punya pacar gitu loh guys. Aku sakit hati banget, gak mau Mingyu gak boleh punya pacar. Mingyu kenapa? Jadi Inggit emang boleh punya pacar. Iya pacarnya Nayon. Nayon lagi gak mau. Gak mau Mengyu. Mengyu no. No Mengyu, kamu gak boleh punya pacar Mengyu. Gak boleh banget nih. Mengyu gak boleh punya pacar. Mengyu gak boleh. Bisa ketahuan dari aura ya. Iya, yang udah showroom. Okay. Ada listnya lagi yang udah showroom. Bener, JOT. Kamu siapa larang-larang Minjo? Aku fansnya. Ya kan? Oh, berhak dong. Minjo yang betah sama pacarnya. Enggak mau. JOT pakai di absen. Iya, betul. Makasih gift-nya Kaki Nur 22, Kak Fahri 507, Kak Triwe Soekarno, Fahri 507, Kak Bintang, Ari Haide, Otak Geser, Arga Satria, Bintang, Bintang, Kak Gojo, makasih Kak Gojo, Salwa Awal, Laurentius, Arga Satria. Kak Indah gimana UTS-nya? Lancar, alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Fans kok ngatur-ngatur. Kan belajar dari kamu, Iqbal Nur. Minju gak boleh punya pacarnya Minju. Tapi tuh kayak kalau Celi tuh hobi banget manas-manasin gitu. Minju mah udah punya pacar gitu kata Kak Celi. Kak Indah tanpa disuruh JOT pasti SR. Romantis gak sih aku? Kayak rajin SR. Celi, keren banget kayak Iqbal bisa ngantar. Iya, Minju emang udah punya pacar. Enggak, aku menolak percaya. Aku menolak percaya Minju punya pacar. No, 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 aku menolak percaya. Enggak. Minju, Nayan, Indah, Moresti. Enak emang lihat idola punya pacar. Eli punya info A1. Percaya sama Tuhan aja ndah. Iya, tambah satu. Percaya kalau ini gak punya pacar.
Minggu nonton SRK Indah. Hai Kat. Kalau Minggu follow Ashel gimana Kak Indah? Aku saking nggak mungkinnya tuh kayak aku nggak perlu mikir gitu. Jawab pertanyaan kau. Nggak perlu mikir gimana gitu kayak saking nggak mungkin gitu. Gak usah deh memikirkan sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu gitu. Gak ada yang gak mungkin, gak sih, aku yakin gak mungkin. Gak mungkin banget guys, bener-bener kayak gak mungkin banget. Nama akun Anu apa? Bisa aku tes nggak? Enggak. No. Kenapa Sau? Kak Indah jadi anak IPA waktu kelas 11 itu susah nggak? Kalau kamu rajin belajar nggak susah lah. Pengen disapa Kak Indah. Halo Faras Aulia, besok hari apa Anda? Besok hari Selasa. Kamu saking nggak tahu mau nanya apa kok ya. Indah selamat malam, apa kabar Finan? Hai Kak Finando. UTS-nya cuma sehari Indah Elmi? Enggak cuma sehari sih, tapi kayak jarang ya. Aku lama mikirnya. Galak banget aku nanya kan. Emang kamu tadi nanya apa? Aku butuh jawaban untuk kepastian pensiun. Jawaban apa? Waro aku ndah. Karakahanim gimana mau diwaro karakahanim aja nggak komen apa-apa. UTS-nya selang-seling kak. Kayaknya kalau Rabu sama Kamis aku UTS tapi besok doang yang enggak. Galak banget. Kamu belum nyapa aku ndah. Waro aku Hicks. Halo Salwa, sudah waro ya. Video call pakai baju apa ntar? Emang mau ngapain? Mau disamain? Ih, kalau begini terang banget muka aku. Indah butuh kunci jawaban UTS nggak? Nggak. Ha, maaf, aku mau klaim beasiswa Inter Indah HXFXXYZ. Oh. Itu kalau nggak salah itu skip belum bisa sekarang kalau beasiswa. Kalau yang sekarang itu bisanya tuh yang klaim ini apa ya, aduh aku lupa lagi, asuransi bulan ini atau bulan depan ya. Kalau yang beasiswa itu sekitar bulan Januari sih, nggak bisa kalau sekarang. Ntar deh aku tanya lagi ya, besok aku kasih kabar. Mulai deh ntar klaim BP. Oh iya, kalau yang bulan ini klaim yang kalau misalnya sakit doang itu BPJS. Iya benar banget. Klaim tanda tangan Jokowi kapan? Kalau tanda tangan Pak Jokowi itu sekitar bulan
Itu masih masih agak lama sih, soalnya kita udah berusaha kayak mengituin Pak Jokowinya gitu kan, kayak tanya kapan nih Pak gitu. Terus dia kayak lagi sibuk banget ternyata guys, jadi tuh kayak bakal ditunda beberapa lama, tapi yang jelas gak sampai setelah Pak Jokowi selesai jadi presiden sih. Jadi kan tunggu aja ya, soalnya susah banget emang kalau Pak Jokowi itu kayak sibuk banget guys. Ya, mohon pengertiannya sih. Klaim pengobatan gratis ke dokter. Oh ya, klaim kalau pengobatan gratis udah bisa guys ke dokter Bivo kalau pengobatan gratis. Apalagi? Ini yang aku setahu aku aja ya, aku nggak ini banget juga sih. Cuma nanti aku sebisa mungkin aku tanya-tanya sih ke orangnya. Yang bukan peringkat 3 UN gak dapet beasiswa. Ah iya bener banget, aku lupa bilang itu. Mau banget, tapi kalau yang gak peringkat 3 UN gak dapet beasiswa. Terus dia harus ini, minimal harus pernah sekali juara satu di kelas sih. Iya bener banget gitu. Jadi bisa kalau diklaim kalau kalian itu. Aku lupa banget bilang maaf ya. Harus 3 top, nilainya harus juara 3 UN sama minimal dia harus juara satu kelas gitu. Itu minimal banget. Kalau kalau juara 3 besar UN itu boleh, pokoknya antar kota aja deh, antar kota gitu. Apa kita turunin ke antar sekolah ya? Soalnya kuotanya banyak, kayak kita tuh kaya banget. Jadi kalau misalnya 3 UN antar kota kayak dikit banget deh, 3 kali provinsi di Indonesia. Udah kita turunin aja standarnya jadi 3 per sekolah ya. Kalau itu dikit banget, jadi kita harus kayak banyak. Ini GWS ya, iya makasih. Aku 5 besar terus pas SMA, mau banget 5 besar. Kita nggak terima 5 besar. Maaf banget nih dengan sangat dengan segala kerendahan hati, kita maaf banget kita cuma terima juara satu. sorry banget. Aku gak ada UN gimana dong? Aduh, itu maaf banget, berarti kamu gak bisa ikut. Kita hanya mendukung yang ikut UN sih. Maaf banget ya. Berarti kamu anak corona ya? Gak bisa itu. Itu jalur corona. Kita gak terima jalur corona. Sorry banget. Kita terimanya jalur UN. Kalau yang mahasiswa minimal IPK-nya berapa? Paling rendah sih 3,9 sih kita angkut sih. Bisa-bisa 3,9 kita angkut IPK-nya. Boleh. Duh, peringkat 21 per 24 nyimak tutu. Ya kak tutu. Tiga koma sembilan kayak IPK aku di semester 5. Kayaknya IPK di semester berapapun nggak penting gak sih, yang penting kayak akhirnya ngerjain skripsinya lancar apa enggak sih menurut aku. Ya sih menurut aku ya, menurut aku. Jangan tersinggung. Inter Indah ada orang dalam buat UTS nggak? Ah, itu kita nggak punya. Kita anaknya harus pintar, wajib pintar. Lo menyerang. IPK nggak usah gede-gede, kenapa tuh? Fix gue Oshihen. Cepet banget marah. Aku udah 8 bulan cinta-cinta gak dapet seblak. Kamu nakal sih. Bah. Ba 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 nana. Yay, teater buka. Hah? Teater buka.
Maksudnya ada apa tadi Kak Indah? Tadi aku ditelepon Raihan. Ngakak banget tuh dari suruh menghadap presiden, Indah dibuka rezim. Yay, akhirnya kembali kesayanganku. Iya, dan ntar lagi aku mau selesai showroom. Ketika aku lihat, ternyata kayaknya 8 menit lagi kita bisa selesai showroom. Gak sih? Adik Ray tadi nelpon, soalnya tadi tuh dia nyuruh aku download game gitu di handphone aku. Ternyata aku baru tahu game dia yang ada di handphone aku tuh bener-bener menghabiskan memori. Dan aku nggak aku apa sih namanya yang nggak usah di download dulu itu loh. Tapi nanti dia nggak bakal hilang isinya. Bubar ndak ada Jovan. Tanggung sampai 21.30. Ih, gak gitu cara mainnya. Kita harus tepat selesai pada saat jam itu. Jam kita pertama kali SR. Indah, aku baru sejam melihat pesona indah Finando. Ah, padahal aku udah 2,5 jam S. Cepet juga ya, waktu berlalu sangat cepat. Aku bingung, kenapa waktu berlalu cepet banget. Udah jangan ngadi-ngadi kan masih kangen. Kalau kangen video call dong. Aku baru nonton lo notif kamu ketimbun. Aku timbun, aku tenggelam. Iya sih aku nggak bisa berenang. Ah, banget gak lucu banget, gak lucu banget, freak banget, freak. Ahmad, Ahmad. Ngelek dah, nggak ada ngelek, tapi di sini aku kayak nggak ngeblur gitu deh. Nanti kalau mati ngambang dah. Bagus dong ngambang. Cuk. Kak Indah kemarin tuh beneran sadar pas mau pulang. Iya sadar lah, kenapa gak sadar? Kamu kira? Maksudnya apa? Aku gak sadar. Video kamu juga blur di sini, nggak ada aku nggak lagi. Kamu telat banget deh. Indah Chinese kok HP-nya bukan Xiaomi sih? Xiaomi lah. Janji sumpah bulan depan video call ya setiket boleh nggak? Boleh setiket, 2 tiket, 3 tiket, 5 tiket. Maju. Kak Indah udah baca surat aku loms. Loms nih, aku kan sibuk udah aku bilang. Tuh masih ada di sana. Belum ada aku buka. Saya menahan untuk tidak membukanya. Nah, kamu mau dikasih apel 13 sama Jovan. Terus habis itu aku pingsan kak, seperti Snow White. Jangan keselip lagi ya bun. Iya bun, tapi itu bukan salah aku bun. Jangan salahkan saya bun. Aku tidak pernah salah. Oh nge-lag gak sih? Halo? Aku nge-lag. Iya nge-lag. Itu beneran nge-lag sih kali ini. Oh ini beneran nge-lag. Oh gini. Enggak kok, enggak. Kak Indah, bulan depan ke Cici dulu ya. Udah lama gak video call Cici. Di gak adil. Memihak per bulan ya kamu.
Indah Jovan dah. Kenapa Kak Jovan? Indah suratnya baca pribadi aja ya. Terus mau aku apain? Aku umumkan di toh masjid? Kalau video call cuma tatap-tatapan doang, awkward gak? Lakukan itu, Riz. Gue yakin Indah gak bakal bisa diem. Bisa lah, aku kan pendiam, diam banget. Indah, nanti aku sesi satu, sesi sana Gusti. Sesi sana Gusti, maksudnya? Indah, emang video call boleh direcord? Indah, Aldi suka record video call. Ya ampun, JOT. JOT, JOT, JOT. Aku Rabu sesi 1. Oke, kan emang satu sesi ya, Rabu. CHP baru lihat dong. Ah, enggak boleh lihat-lihat. Kenapa lihat-lihat? JOT yang namanya Aldi di blacklist aja. Eh, by the way, yang mau di blacklist tuh Kak Boris tahu. Kak Boris selalu ganti-ganti nama, itu enggak boleh. Kakak adminnya selalu kayak, "Indah, ini kita kasih. Indah, aku takut deh ngasih yang ini namanya enggak sama." Kalau tahu JOT marah tuh gitu. Gak boleh kak Boris. Ini kalau saya lagi kayak kak Boris gak boleh disuruh video call deh. Karena dia bukan rename doang, tapi dia benar-benar memasukkan namanya tuh dengan nama orang lain gitu loh guys. Kalau ganti jadi Aldebaran boleh nggak? Boleh, maksudnya tuh kan kayak cuma ngerename doang ya. Tapi ini orang kayaknya dia emang bener-bener masukin dengan nama orang lain dari awal. Oke. Makasih guys udah nonton. Udah nonton SR aku ya semuanya, makasih banyak, thank you so much, makasih guys. Terlanjur Belinda, kamu pakai nama apa kali ini Kak Boris? Kartika Mirwan, oh Kartika Mirwan aku udah selesai sih SR, makasih semuanya, bye bye.